Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin dan hadirat, ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan kegiatan yang mulia ini, kegiatan yang di dalamnya kita saling mengingatkan dalam kebenaran, di dalamnya kita mengingatkan diri kepada negeri akhirat, kegiatan yang bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini merupakan nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri, agar Allah Subhanahu wa taala terus menjaga nikmat ini. Dan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tambahan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Sebagaimana Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum. Ikhwati wa akhwati fillah, tidak lupa selawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, sangat kita kagumi, dan sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum, tema kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang sifat puasa Ramadan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita bahas tema ini? Karena sebentar lagi kita akan kedatangan tamu istimewa. Tamu istimewa itu adalah bulan Ramadan, bulan puasa. Ini adalah tamu istimewa, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Makanya kita perlu persiapan untuk menyambutnya. Kenapa bulan Ramadan kita katakan sebagai tamu istimewa? Karena bulan itu memang bulan yang paling diistimewakan oleh Allah. Dia disebut oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu sebagai sayyidus syuhur, pemimpinnya bulan. Bulan yang paling tinggi kedudukannya, itulah bulan Ramadan.
Allah subhanahu wa ta'ala di bulan ini menurunkan Al-Quran dari awal sampai akhir, yaitu di malam Lailatul Qadar, sebagaimana Allah firmankan, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Tidakkah Allah subhanahu wa ta'ala memilih malam ini sebagai waktu diturunkannya kitab yang paling istimewa ini, kecuali karena malam itu malam yang istimewa? Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memilih bulan Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran, kecuali karena bulan ini bulan istimewa, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Allah di ayat ini ingin memberikan penjelasan kepada kita tentang keutamaan bulan ini dengan menyebutkan bahwa ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang sangat diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa di bulan itu semua pintu surga dibuka dan semua pintu neraka ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghormati bulan ini. Hal ini tidak terjadi di bulan-bulan yang lain. Makanya di bulan Ramadan, cuaca sepanas apapun tetap terasa dingin, terasa sejuk. Maksudnya sejuk, keadaan jiwa kita tetap sejuk jemaah, bukan cuacanya jadi mendung terus. Jiwa kita tetap sejuk karena ada pengaruh dari surga-surga yang dibuka pintu-pintunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan, termasuk keistimewaannya, setan-setan yang menjadi musuh bebuyutan kita, mereka dikekang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka dibelenggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, di bulan Ramadan kenapa masih ada orang yang melakukan kemaksiatan? Katanya setannya dibelenggu. Di bulan Ramadan kenapa masih ada yang kesurupan? Katanya setannya dibelenggu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita harus memahami bahwa yang menjadikan manusia melakukan kemaksiatan bukan hanya setan. Bisa jadi dirinya itu setan. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surat An-Nas, minal jinnati wan nas, ada setan dari kalangan manusia. Bisa jadi yang bermaksiat itu tergolong setan, setan dari jenis manusia. Di sana ada hawa nafsu. Tanpa ada setan pun, hawa nafsu ini selalu mengajak manusia kepada kemaksiatan. Kemudian jawaban yang ketiga jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebab manusia masih ada yang bermaksiat di bulan Ramadan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan setannya dibelenggu, bukan dipenjara. Bukan juga dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibelenggu. Kalau dibelenggu berarti masih ada kemampuan untuk mengganggu, tapi kemampuannya sudah lemah. Jadi di bulan Ramadan setan dilemahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa semangat beribadah di bulan itu. Kita bisa rasakan ya, kita bisa rasakan dengan sangat-sangat beda sekali rasanya.
puasa di bulan Ramadan dengan puasa di bulan lain? Ringan mana? Ringan puasa di bulan Ramadan. Kaum muslimin, banyak dari mereka yang bisa sukses puasa di bulan Ramadan, tapi di bulan lain sulit. Di bulan lain sulit. Di bulan Ramadan kita terasa ringan, di bulan lain terasa berat. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan, masya Allah, kita bisa semangat membaca. Di bulan lain sulit, berat. Di bulan Ramadan kita bisa khatam sampai 3 kali, sampai 5 kali. Di bulan lain sulit. Karena di bulan itu syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membuka lebar pintu maghfirah, pintu ampunan. Seakan-akan dibuka semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali hal-hal yang menjadikan seseorang diampuni di bulan Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena dorongan keimanan dan dorongan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya yang telah lalu semuanya diampuni oleh Allah. Ini puasa. Amalan lain, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan dari awal sampai akhir maksudnya, karena dorongan keimanan dan dorongan ingin mendapatkan pahala dari Allah, ikhlas dia, maka dosa-dosanya yang telah lalu semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang ketiga, salat malam di malam Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang salat malam di malam Lailatul Qadar saja karena dorongan keimanan dan dorongan ingin mendapatkan pahala dari Allah, dosa-dosanya yang telah lalu semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala punya banyak hamba yang Allah bebaskan dari neraka. Tidak mungkin Allah membebaskan mereka dari neraka kecuali setelah mengampuni dosa-dosanya. Dan itu terjadi setiap malam di bulan Ramadan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Karena banyaknya pintu-pintu ampunan yang Allah buka di bulan Ramadan ini, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Radhima anfum rin." Sungguh celaka seorang yang datang bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan tersebut pergi, dan dia dalam keadaan belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah banyak sekali membuka pintu-pintu ampunan, tapi ternyata orang tersebut tidak mendapatkannya juga. Ini menunjukkan bahwa orang ini benar-benar celaka. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita bersiap-siap untuk menyambut bulan Ramadan yang akan datang ini. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kita umur panjang, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik untuk mengisi bulan Ramadan tersebut dengan amal-amal ketaatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara keistimewaan bulan Ramadan bahwa bulan ini merupakan bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika datang bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya, "Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak."
Rasulullah membuka kabar gembira tersebut dengan mengatakan, telah datang kepada kalian, wahai para sahabatku, bulan Ramadan, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Termasuk di antara keberkahan bulan Ramadan adalah bahwa amalan-amalan yang dilakukan di dalamnya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Walaupun kita tidak tahu berapa kelipatannya. Tapi para ulama menyebutkan demikian. Beramal di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puncaknya di malam Lailatul Qadar, yang Allah katakan Lailatul Qadar khairun min alf syahr, satu malam lebih baik dari berapa? 1000 bulan. 1000 bulan ini kalau kita jadikan menjadi tahun, berapa tahun? Berapa tahun? 83 tahun lebih. Siapa yang umurnya sudah 83? Ada yang umurnya sudah 83? Subhanallah, ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Kalau kita bisa menghidupkan satu malam itu, seakan-akan kita beribadah selama 83 tahun tanpa tidur, tanpa makan, tanpa apa-apa, ibadah terus. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu sampai benar-benar i'tikaf siang malam di masjid, tidak keluar kecuali untuk kebutuhan yang penting, untuk mengejar bulan, untuk mengejar malam tersebut, malam Lailatul Qadar. 83 tahun beribadah juga. Kita beribadah 1 jam saja untuk salat tarawih, susahnya minta ampun. Berat. Apalagi kalau imamnya suaranya tidak enak. Apalagi kalau imamnya suaranya berat, salah-salah. Jadi sangat berat sholatnya, 1 jam paling. Bahkan ada yang sholatnya hanya 7 menit. Tapi sholatnya tidak sah ya, yang 7 menit itu saya katakan tidak sah. Dan semua ulama akan mengatakan seperti itu. Sholat 23 rakaat 7 menit. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kalau kita hitung-hitung secara kelipatan malam, kalau dibandingkan malam Lailatul Qadar dengan malam yang lainnya, bandingannya berapa? Malam Lailatul Qadar apabila dibandingkan dengan malam yang lainnya, bandingannya berapa? Satu malam banding 60 ribu malam. 60 ribu malam. Hitung saja. Satu malam sama dengan 1000 bulan. Satu bulan itu ada siang, ada malam. Coba kita jadikan malam semuanya, berarti menjadi 2000 bulan. Satu bulan itu ada 30 hari. 2000 kali 30 berapa? 60 ribu malam. Satu malam di malam Lailatul Qadar sama dengan 60 ribu malam selain malam Lailatul Qadar. Luar biasa memang. Jangan sampai bulan yang seperti ini kita anggap biasa. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu sangat mengagungkannya. Makanya mereka ya sangat semangat untuk beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadhan, terutama di malam-malamnya. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini mukaddimah dari sifat puasa Ramadhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bersiap-siap menyambut bulan ini di antaranya dengan ilmu bagaimana kita berpuasa. Jangan sampai
kita berpuasa tapi yang kita dapatkan hanya lapar dan dahaga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min as-siyami al-ju' wal-'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa tapi bagian dari puasanya hanya lapar dan dahaga. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Kita harus ilmui dahulu puasa kita. Puasa harus sesuai dengan tuntunan. Makanya semangatlah untuk menuntut ilmu tentang puasa. Bagaimana Rasulullah dahulu berpuasa? Di internet alhamdulillah sudah banyak kajian tentang yang akan kita bahas ini. Banyak. Tulis saja sifat puasa Nabi. Di YouTube akan muncul banyak ustaz-ustaz yang sangat mumpuni ilmunya yang membicarakan tentang tema kita. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang puasa, sifat puasa Ramadan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada baiknya kita mengetahui apa hakikat puasa. Apa hakikat puasa? Hakikat puasa adalah beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari makan dan minum. Dan semua yang membatalkan puasa mulai terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Inilah hakikat puasa. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari makan dan minum dan semua yang membatalkan puasa. Dimulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Kalau kita sudah mengetahui hakikat puasa, maka kita akan semakin mudah untuk mengetahui perincian-perincian puasa. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Masalah yang paling pertama atau poin yang pertama yang sangat penting untuk ketahui, untuk kita ketahui adalah bagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan masuknya bulan Ramadan untuk memulai puasa. Alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "Sumu li ru'yati wa afdilu li ru'yati. فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ." Puasalah kalian ketika kalian melihat, sudah melihat hilal bulan Ramadan. Dan akhirilah puasa kalian ketika kalian sudah melihat hilal bulan Syawal. Maka apabila pandangan kalian terhalangi, tidak bisa melihat hilal, terhalangi oleh apapun, bisa mendung, bisa kabut, bisa debu dan yang lain. Kalau pandangan kalian terhalangi sesuatu, maka sempurnakan bilangan Syaban menjadi 30 hari. Simpel sekali jemaah. Inilah Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu ummatun ummiyah, la nahsib wa la naktub." Kita itu umat yang ummi,
kita tidak menulis, kita tidak juga berhitung. Apa maksudnya? Apakah berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghitung? Apakah berarti semua umat Muhammad dianjurkan untuk tidak menulis? Dianjurkan untuk tidak bisa berhitung? Tidak demikian. Maksudnya adalah bahwa agama Islam ini bisa dipraktekkan oleh orang yang sangat awam sekalipun. Orang ummi bisa mempraktekkan agama Islam. Orang yang tidak bisa baca tulis, tidak bisa hitung, ya, dia bisa mempraktekkan agama Islam. Islam mudah. Menentukan hilal, kapan bulan Ramadan masuk, tinggal lihat saja. Apakah ada hilal ataukah tidak ada? Kalau ada, puasa besok. Kalau tidak ada, besok berarti masih tanggal 30. Baik tidak adanya karena kita tidak bisa melihat, karena dihalangi sesuatu, atau tidak adanya memang belum ada hilal itu. Sama saja. Berarti besok masih tanggal 30 Syawal. Sangat simpel. Kalau Islam sudah memudahkan, maka jangan mempersulit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu melakukannya seperti itu. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu juga melakukannya seperti itu. Bahkan terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perbedaan hasil. Perbedaan hasil. Ada orang yang datang dari Syam ke Madinah. Ternyata hasil ruqyahnya berbeda. Ada yang lebih cepat daripada yang lain, tapi tidak masalah. Seperti itu tidak ada masalah. Yang penting kita mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ru'yatul hilal. Kemudian ketika kita sudah masuk ke bulan Ramadan, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka untuk berpuasa kita harus niat dari malam. Niat puasa harus dari malam. Niat puasa Ramadan harus dari malam hari. Malam batasnya sampai kapan? Sampai terbitnya fajar shadiq. Jadi jangan sampai sudah terbit fajar shadiq kita belum niat untuk puasa Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, "Man lam yujmi'i siyam qabla al-fajr fala siyamalah." Siapapun yang tidak berniat puasa sebelum fajar shadiq terbit, maka tidak ada puasa baginya. Tidak ada puasa baginya. Ini menunjukkan bahwa puasa yang wajib, ya, seperti puasa Ramadan, maka harus niatnya dimulai dari malam hari. Adapun puasa sunnah, ya, ada dalil yang menunjukkan bahwa niatnya bisa dimulai dari tengah hari. Ada hadis khusus yang menjelaskan masalah itu. Karena dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke rumahnya di pagi hari. Sudah pagi. Bertanya, adakah makanan di rumah? Keluarga beliau menjawab, tidak ada. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idzan inni sha'i." Kalau begitu, saya puasa. Kalau begitu saya puasa. Ini menunjukkan bahwa kalau ada makanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan makan. Tapi karena tidak ada makanan, Rasulullah niatkan untuk berpuasa. Ini dalil khusus yang mengeluarkan puasa sunnah dari dalil umum tadi, fala siyamalah. Berarti
yang puasa-puasa sunnah boleh diniatkan dari tengah hari. Jemaah sekalian rahimakumullah, niat puasa itu di hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu tidak pernah melafalkan niat puasanya. Karena memang niat itu amalan khusus untuk hati. Dan itulah yang diwajibkan. Rasulullah tidak pernah melafalkan niat. Hadirkan dalam hati kita bahwa besok kita puasa Ramadan. Besok kita puasa Ramadan. Dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, puasa Ramadan harus diniatkan setiap malam. Ini pendapat yang paling kuat dan paling hati-hati. Jangan mengatakan saya puasa Ramadan untuk sebulan ke depan, saya niat puasa Ramadan untuk 30 hari ke depan. Kenapa jemaah? Karena puasa 30 hari itu terpisah-pisah. Kita misah puasa pertama dengan puasa kedua, dengan berbuka. Sehingga puasa di hari pertama sudah selesai. Di hari kedua kita mulai niat lagi. Mulai lagi puasanya harus dengan niat lagi. Tidak cukup niat yang kemarin. Ini pendapat yang paling kuat dan lebih hati-hati. Karena memang ada ulama yang mengatakan bahwa puasa Ramadan itu cukup sekali niat di awal. Saya niat puasa 30 hari di bulan Ramadan ini sudah cukup. Ada yang mengatakan demikian. Bahkan ada mazhab yang mengatakan tidak perlu niat. Kenapa? Mereka mengatakan Allah kan sudah tahu kalau itu bulan Ramadan. Allah sudah tahu kalau itu bulan Ramadan. Saya kalau puasa di situ ya sudah, maksudnya puasa bulan Ramadan. Tidak perlu niat. Namun jemaah sekalian rahimakumullah, pendapat-pendapat yang seperti ini ya dalilnya kurang kuat ya, dan kita dalam masalah-masalah yang seperti ini harusnya memilih yang lebih hati-hati dan dalilnya lebih kuat. Allah taala a'lam. Jadi setiap malam bulan Ramadan kita hadirkan niat di dalam hati bahwa kita besok puasa Ramadan. Sebelum masuk fajar shadiq, kita disunahkan untuk apa? Sahur. Sahur itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka usahakan untuk sahur. Walaupun kita merasa kuat, saya enggak usah sahur kuat. Saya kalau sahur muntah, Ustaz. Ada orang-orang yang tidak terbiasa puasa, untuk mengganti makannya di waktu yang lain dia keberatan. Jemaah, usahakan tetap sahur walaupun keadaan kita seperti itu. Walaupun hanya dengan meneguk air. Sahurlah dengan air itu. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Kita ingin dapat berkah tidak? Kalau kita ingin dapat berkah, sahurlah. Rasulullah mengatakan, sahurlah kalian. Karena ada keberkahan dalam sahur itu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu walau bijar'atin min ma. Sahurlah kalian walaupun hanya dengan seteguk air. Sahurlah kalian walaupun hanya dengan seteguk air untuk mendapatkan keberkahan dari sahur. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk siapa? Untuk orang-orang yang bersahur. Siapa yang tidak ingin mendapatkan selawatnya Allah dan para malaikatnya? Apa maksudnya selawat dari Allah? Maksud selawat dari Allah adalah pujian.
Allah memuji-muji orang yang melakukan sahur. Apa maksud salawat dari para malaikat? Maksudnya adalah doa kebaikan. Para malaikat mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang sahur. Siapa yang tidak ingin didoakan oleh ustaz? Padahal ustaz itu jauh di bawah malaikat. Kita seringkali mengharapkan doakan ustaz. Kalau kita ingin seperti itu, ada yang lebih dari itu, sahur. Dengan kita menjalankan ibadah sahur, kita mendapatkan doa-doa kebaikan dari satu malaikat. Rasulullah mengatakan semua malaikat. Sangat jelas sekali, alhamdulillah, sahur yang paling afdal adalah dengan kurma. Makanya segera sediakan kurma sebelum masuk bulan Ramadan. Ya, saya bukan penjual kurma ya, dan tidak boleh berjualan di masjid. Tapi ini untuk menjalankan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun penjualnya, beli dari dia untuk menjalankan sunnah ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Ni'ma sahurul mu'mini at-tamr." Sahurnya seorang mukmin yang paling baik itu kurma. Ya, kurma itu bukan rutab. Ada kurma, ada rutab. Ya, kurma itu yang sudah kering. Sedangkan rutab yang masih basah. Ya, tapi biasanya jarang di Indonesia, tapi ada ya. Ada yang masih warnanya kuning dan masih kelihatan segar. Itu namanya rutab. Itu sunnahnya ketika buka. Ya, disunnahkan berbuka dengan rutab. Kurma yang masih di awal-awal kematangannya. Kalau tamar itu kurma yang sudah kering, ya sudah mengering. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Termasuk di antara sunnah dalam sahur sebagaimana dituntunkan oleh Nabi dan beliau contohkan adalah mengakhirkannya. Mengakhirkan sahur hingga mendekati terbitnya fajar shadiq. Mendekati datangnya waktu subuh. Perkirakan saja kita sahur berapa menit. Kalau kira-kira sahurnya kita 10 menit, maka berusahalah untuk sahur di 10 menit terakhir malam itu. 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Kalau sahur kita 10 menit ya. Kalau sahurnya lebih panjang dari itu, maka kita harus menyediakan waktu yang lebih panjang. Ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, ini perbuatan beliau ya, beliau seorang sahabat. Beliau mengatakan, "Kuntu atasahharu fi ahli." Aku dahulu sahur bersama keluargaku. "Thumma yakunu sur'atun bi an udrika salatal fajri ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian setelah itu aku berjalan cepat untuk mendapati salat fajar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa beliau mengakhirkan sahur. Sampai beliau harus cepat-cepat ke masjid setelah sahurnya agar bisa sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Anas ibn Malik disebutkan, "Anna Nabiyallah wa Zaid ibn Thabit tasahhara." Sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Zaid ibn Thabit pernah sahur bersama.
فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله إلى الصلاة فصلى. Setelah keduanya selesai dari sahurnya, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk menjalankan salat. Maksudnya salat yang dilakukan ketika waktu subuh sudah masuk. Faqulna li Anas, maka kami pun mengatakan kepada sahabat Anas, kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima fi shalah, berapa jarak antara sahur keduanya dengan salat keduanya, salat subuh. Qal, maka sahabat Anas ibn Malik mengatakan, kaqadri ma yaqra'ur rajulu 50 ayah, itu seperti waktu yang dihabiskan oleh seseorang membaca 50 ayat. Seperti seseorang membaca 50 ayat. Satu ayat itu berapa? Satu ayat itu sekitar, kalau di Mushaf Madinah ya, sekitar 3/4 baris. Satu ayat itu sekitar 3/4 baris. Kalau kita membaca 3/4 baris dari Mushaf Madinah, waktu yang kita gunakan untuk itu, ya itulah sekitar satu ayat dalam perkiraan orang-orang di zaman dahulu. 50 ayat kali 3/4 berapa halaman? Satu halaman 15 baris. Kira-kira hampir 3 halaman. Hampir 3 halaman. Inilah jemaah sekalian rahimahnya rahimahumullah, jarak antara selesai sahurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu dengan salatnya beliau. Dan ini jarak yang sedikit, menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu benar-benar mengakhirkan sahurnya. Dan kenyataan yang ada di zaman ini, banyak orang-orang yang salah memahami imsak. Banyak orang yang salah memahami apa? Imsak. Imsak itu 10 menit sebelum waktu subuh tiba. 10 menit sebelum waktu subuh tiba. Imsak itu sebenarnya pengingat saja bahwa 10 menit lagi subuh. Jangan dianggap sebagai batas akhir sahur kita. Jangan dianggap sebagai batas akhir sahur kita. Silahkan ada pengumuman imsak, tapi jangan anggap itu sebagai batas akhir sahur kita. Itu pengingat saja, 10 menit lagi subuh. Maka yang masih sahur segera, segera bersiap-siap. Yang belum sahur cepat-cepat. Kalau kita jadikan imsak ini sebagai batas akhir sahur kita, kita malah kurang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silahkan ditanyakan kepada ahli falak, apa maksud imsak? Kapan imsak itu? Mereka akan mengatakan imsak itu 10 menit sebelum waktu subuh tiba. Dan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah mengatakan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, makan dan minum kalian sampai jelas untuk kalian fajar sabiknya, sampai jelas untuk kalian garis fajar sabik itu.
garis tipis fajar satu. Kalau sudah jelas, itulah waktu masuknya subuh. Dan Allah katakan, makan dan minum sampai batas itu, bukan sampai batas imsak 10 menit sebelum masuknya waktu fajar. Ya, maka pahami imsak dengan baik. Imsak itu bukan akhir waktu sahur, tapi itu hanya pengingat saja bahwa waktu subuh akan segera datang. Bagi yang masih sahur, ya, diperkirakan masih lama, ya, harus hati-hati. Segera akhiri, ya, sampai fajar shadiq benar-benar datang. Yang belum, ya, maka harus mempercepatnya. Baik. Yang berikutnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah masuk waktu subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kaum muslimin dan berpuasa dengan sebaik-baiknya. Berpuasa dengan sebaik-baiknya. Bagaimana berpuasa dengan sebaik-baiknya? Berpuasa dengan sebaik-baiknya adalah berpuasa dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala menjalankan kewajiban-kewajibannya dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Itulah puasa yang sebaik-baiknya. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di saat bulan Ramadan kita malah malas ke masjid karena lapar. Jangan sampai seperti itu. Karena sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki yang baligh, yang tidak ada uzur, itu wajib. Wajib. Lakukan yang wajib. Lakukan yang wajib dengan sebaik-baiknya. Kemudian tambahi dengan sunnah-sunnah. Yang sunnah ini contohnya apa Ustaz? Membaca Al-Quran. Banyak-banyak membaca Al-Quran. Contohnya apa lagi Ustaz? Zikir kepada Allah. Apapun bentuk zikirnya. Memperbanyak salawat. Memperbanyak istighfar. Memperbanyak al-kalimah at-tayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Memperbanyak membaca astaghfirullah wa atubu ilaih, istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak tahlil la ilaha illallah, bukan tahlilan tapi tahlil, bacaan la ilaha illallah. Termasuk di antara sunnah yang sangat ditekankan di bulan Ramadan adalah bersedekah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa orang yang paling dermawan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kedermawanan beliau benar-benar memuncak di bulan Ramadan. Sampai-sampai diibaratkan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedermawanannya itu seperti atau bahkan lebih dari angin yang dilepas. Angin yang berhembus kencang karena tidak ada penghalang. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu minar rihil mursalah. Ini kata sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu lebih dermawan daripada angin yang berhembus kencang. Subhanallah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau ingin bersedekah besar-besaran, maka
rencanakan dari sekarang. Rencana dari sekarang, sedekah besar-besaran di bulan Ramadan, bukan untuk saya, bukan untuk orang lain, untuk kita sendiri, untuk yang bersedekah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu tidak menghilangkan harta. Sedekah itu tidak menghilangkan harta. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan, harta seorang hamba itu kemungkinannya hanya tiga. Yang pertama, harta yang dia makan dan akhirnya habis. Yang kedua, harta yang dia pakai dan akhirnya rusak. Yang ketiga apa? Harta yang dia infakkan dan itulah yang tersimpan. Itulah yang tersimpan. Tersimpan untuk siapa? Untuk dia. Makanya kita bersedekah itu bukan untuk siapa-siapa. Yang paling pertama kali mendapatkan manfaat sedekah kita adalah kita sendiri. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang maknanya seperti ayat ini, man amila salihan fali nafsih. Barang siapa yang melakukan amal saleh untuk dirinya sendiri, bukan untuk yang lain. Ya memang ada manfaatnya untuk yang lain, tapi yang memanfaatkan atau yang mendapatkan manfaat pertama kali adalah dirinya sendiri. Apalagi jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah, 10 hari terakhir bulan Ramadan, berusahalah untuk bersedekah di setiap malam akhir bulan Ramadan. Malam 21, malam 22, malam 23, setiap malam berusaha untuk sedekah agar kita bisa memastikan diri telah bersedekah di malam Lailatul Qadar. Yang saya katakan tadi, satu malam lebih baik daripada berapa? 60.000 malam. Lebih baik, bukan sama. Lebih baik daripada 60.000 malam. Kemudian di antara amalan yang juga sangat tinggi kedudukannya, sangat besar pahalanya untuk kita, ya, amalan memberi makanan untuk berbuka. Amalan apa? Memberikan iftar. Dan alhamdulillah sekarang banyak lembaga yang menampung dana untuk iftar ini. Antum bisa bayangkan jemaah, kalau kita memberikan iftar kepada satu orang, kita mendapatkan pahala puasa seperti pahalanya dia. Dan puasa di bulan Ramadan itu puasa wajib, pahalanya sangat agung. Maka memberikan iftar kepada orang yang puasa Ramadan, pahalanya sangat agung. Kita kalau puasa kepingin dapat pahala puasa Ramadan satu hari, kita harus puasa dari mulai terbitnya Fajar Shadiq sampai terbenamnya matahari. Dengan memberi iftar sebentar dapat kita. Dengan memberikan makan berbuka hanya sebentar, kita dapat pahala puasa Ramadan seperti pahala puasa Ramadan orang lain. Kemudian termasuk di antara amalan yang sangat-sangat penting bagi kita di bulan Ramadan adalah banyak berdoa. Karena doa di bulan Ramadan itu apa jemaah? Mustajab. Doa di bulan Ramadan itu mustajab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tentang puasa secara umum, ada tiga doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa tersebut adalah doanya orang yang puasa sampai dia berbuka.
doanya orang yang puasa sampai berbuka. Maka gunakan waktu ini untuk banyak berdoa, terutama ketika akan berbuka. Ya, jangan, ya tapi tidak salah juga ya. Ada orang yang berdoanya setelah berbuka, tidak salah. Tapi lebih afdalnya sebelum berbuka, sebelum masuk waktu maghrib. Karena ketika itu dekat dengan waktu berbuka dan dia masih berpuasa, sehingga lebih mustajab daripada berdoa setelah masuknya waktu maghrib. Ya, ini sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama. Jadi doanya ketika kita masih berpuasa, karena masuk dalam hadis tadi, doa yang tidak ditolak oleh Allah diantaranya adalah doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ketika berbuka, maka berbukalah dengan menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdoa dulu sebelum berbuka. Doa berbuka sama dengan doa makan yang lain, dengan membaca tasmiyah bismillah. Adapun doa Allahumma laka suntu wa bika amantu dan seterusnya ya, maka doa ini secara sanad lemah. Secara sanad lemah, silahkan diteliti sanadnya. Dan sudah banyak ulama hadis yang menjelaskan tentang kelemahan sanad doa ini. Maka sebaiknya diganti dengan tasmiyah bismillah, kemudian makan. Setelah kerongkongan basah, urat-urat Nabi basah dengan makanan dan minuman, kita membaca ketika itu dzama wabtalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Artinya apa? Dahaga telah hilang dan urat-urat Nabi telah basah, dan pahala insyaallah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita mendapatkan pahala insyaallah. Jadi sebelum makan jangan membaca doa ini. Walaupun ada yang mengatakan demikian, tapi waktunya tidak pas. Karena sebelum makan dahaga masih ada. Sebelum makan urat-urat Nabi masih kering. Maka tidak cocok. Sebelum makan membaca tasmiyah bismillah. Makan, minum, ketika sudah basah baru membaca dahaga. Sekarang dahaga sudah hilang. Wabtallatil auru, urat-urat Nabi telah basah. Wasabatal ajru insyaallah, dan insyaallah pahala puasa sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sunnah berbuka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah menggerakkan berbuka. Segerakan berbuka, jangan ditunda-tunda. Ada orang jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah yang menunda-nunda berbuka karena alasan hati-hati. Padahal sudah mendengar adzan. Bisa jadi orang yang adzan ini salah, hati-hati. Saya lebih memilih yang seperti ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, marah kurang afdal. Yang afdal ketika tahu sudah masuk waktu maghrib langsung makan. Subhanallah, para sahabat di zaman dahulu mereka sangat semangat sekali untuk menyegerakan berbuka puasa. Sampai-sampai di zamannya sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah terjadi ketika itu mendung, dan para sahabat mengira matahari sudah terbenam karena waktu itu tidak ada jam, belum ada jam. Mereka karena mendung mengira sudah maghrib. Akhirnya mereka berbuka, segera berbuka. Qadarullah wa masya'a fa'al, mendungnya hilang.
mataharinya kelihatan. Pernah terjadi zaman sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang bisa kita ambil pelajaran dari sini bahwa mereka benar-benar semangat untuk menyegerakan berbuka puasa. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, gimana kalau seperti ini? Apakah puasanya batal? Jawabannya tidak. Kenapa dikatakan tidak batal? Karena mereka mengira waktu maghrib sudah masuk. Mereka mengira adzanul ghalib itu cukup untuk menetapkan hukum syariat. Adzanul ghalib maksudnya adalah asumsi yang kuat, persangkaan yang kuat, itu sudah cukup untuk menetapkan hukum syariat. Maksudnya waktu maghrib itu hukum syariat, dan dengan persangkaan yang kuat, dengan asumsi yang kuat sudah cukup. Dan ketika itu para sahabat Nabi Muhammad SAW punya asumsi yang kuat bahwa waktu maghrib sudah masuk. Sehingga ketika ini salah, ya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaysa alaikum junahun fima akhtatum bih, kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada dosa bagi kalian pada hal-hal yang kalian salah di dalamnya. Salah maksudnya tidak sengaja. Dan sahabat Umar dan para sahabat ketika itu, mereka tidak sengaja berbuka sebelum masuknya waktu maghrib. Maka yang seperti itu tidak ada masalah. Tapi yang jelas ketika terlihat kembali matahari seperti itu, harus meninggalkan makan dan minum lagi. Ya, tidak boleh diteruskan. Ya, tidak boleh diteruskan karena sekarang persangkaannya jelas-jelas salah. Maka harus kembali ke hukum tidak bolehnya makan dan minum sampai matahari benar-benar terbenam. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, termasuk di antara sunnah berbuka sebagaimana dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berbuka dengan rutab. Dan ini berat di negara kita. Ya. Yang paling afdal dengan rutab. Rutab itu sebagaimana saya sebutkan tadi, kurma yang sudah matang. Di awal-awal ada yang lembek-lembek sedikit-sedikit. Biasanya warnanya masih kuning. Ya. Ada yang warnanya masih merah, ada yang warnanya masih kuning, ya ada yang warnanya masih merah. Tapi sudah ada yang lembek-lembek di sebagian kurma tersebut. Sering disebut sebagai, itu yang disebut sebagai rutab, kurma basah. Ini yang paling afdal, tapi ini sulit ya. Lumayan sulit di negara kita. Ada, kalau kita cari ada. Tapi untuk semua orang hal itu berat. Kalau tidak ada rutab ini, maka tamar. Tamar yang saya katakan tadi, kurma yang sudah mengering. Kalau tidak ada tamar juga, maka dengan air. Paling tidak berbuka dengan air. Dalam sebuah riwayat disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berbuka dengan rutab-rutab. Biasa berbuka dengan rutab-rutab. Fa in lam takun rutabat fa ala tamarat. Kalau tidak ada rutab, kalau tidak ada rutab, maka beliau berbuka dengan tamar. Kurma-kurma yang sudah mulai mengering. Fa in lam takun hasawatin min ma. Kalau tidak ada, kalau tamar juga tidak ada, kurma yang sudah mengering itu juga tidak ada, maka beliau meneguk air beberapa teguk. Ya, beliau minum saja. Ini yang lebih baik, cuma Ustaz, kalau adanya nasi gimana? Ya sudah, makan nasi enggak apa-apa. Dan bukan berarti ya, kalau kita disunahkan makan rutab atau makan tamar, berarti kita disunahkan untuk minum minuman yang manis.
Kesimpulan seperti ini kurang kuat. Kesimpulan seperti ini kurang kuat. Karena bisa jadi ada perbedaan antara minuman yang manis dengan rutab, dengan kurma yang sudah kering. Dan secara kedokteran pun ada bedanya antara minuman yang manis dengan rutab atau dengan kurma yang kering. Minuman yang manis bisa menimbulkan mudarat, ya, bisa membahayakan ketika diminum langsung di awal buka. Walaupun ya mudaratnya tidak besar ya, tapi itu merugikan kesehatan, ya sebaiknya tidak seperti itu. Kalau minum, minum minuman yang tawar itu lebih menyehatkan. Baik. Kemudian setelah berbuka, jangan lupa sholat maghrib secara berjamaah. Ya, sholat lima waktu lakukan secara berjamaah. Subuh berjamaah. Jangan alasan sahur kemudian akhirnya meninggalkan jamaah sholat subuh. Jangan alasan puasa panas-panas kemudian meninggalkan jamaah sholat duhur. Begitu pula sholat asar. Jangan alasan lemas sudah di akhir hari, malas ke masjid. Itu kewajiban jemaah. Semakin berat juga pahalanya. Maghrib, jangan jadikan berbuka sebagai alasan untuk meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Baik. Hidupkan malam dengan sholat malam dan membaca Al-Quran. Ya, ketika sudah sholat maghrib, memasuki malam hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu menghidupkan malam bulan Ramadhan dengan membaca Al-Qur'an dan salat malam. Bahkan jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Setiap malam bulan Ramadhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril. Disebutkan oleh sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, setiap malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril alaihi salam? Bermudarasah Al-Quran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam di bulan Ramadan. Seperti itu, makanya kita katakan manfaatkan sebaik-baiknya malam-malam bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril. Kemudian salat malam, ya, setiap malam bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam. Dahulu pernah beliau di malam pertama salat, sholat di masjid. Beliau tidak ngajak para sahabatnya untuk sholat bersama beliau. Tapi para sahabat semangat. Mereka sholat malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Di malam kedua beliau keluar lagi sholat malam, maksudnya sholat tarawih, ya, sholat malam yang kita kenal sekarang sholat tarawih itu. Sholat malam di Masjid Nabawi, para sahabat berkumpul lagi semakin banyak, lebih banyak dari yang kemarin, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ngajak bareng-bareng. Di malam ketiga Rasulullah tidak keluar. Akhirnya para sahabat bertanya-tanya,
Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau tadi malam tidak keluar? Beliau mengatakan, sebenarnya aku salat malam tapi aku tidak keluar. Karena kalau aku salat malam keluar bersama kalian, aku khawatir nantinya akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau diwajibkan, mungkin saja kalian tidak mampu. Ya, mungkin saja kalian tidak mampu. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau salat malam itu selalu di rumahnya. Kapan mulai salat tarawih dilakukan di masjid secara berjamaah lagi? Di zamannya sahabat, siapa yang tahu? Sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Zamannya sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau memilih Ubay ibn Ka'ab, ya, memilih sahabat Ubay ibn Ka'ab untuk menjadi imam kaum muslimin. Asalnya beliau melihat kaum muslimin itu sholat malam berpencar sendiri-sendiri di masjid. Akhirnya beliau berinisiatif, daripada sendiri-sendiri seperti ini, mending menjadikan satu, menjadi satu imam. Dan terjadilah sunnah sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, yaitu sholat tarawih secara berjamaah dari awal malam Ramadan sampai akhir Ramadan. Dan kita sudah diberikan pesan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Ambillah sunnahku, tuntunanku, dan juga tuntunan para khulafa ar-rasyidin setelahku. Tayyib, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, poin yang ke-10. Ya. Tidak usah di nomor ya. Nomor saya juga mungkin salah. Tayyib. Poin yang terakhir, ketika sudah masuk atau ketika akan masuk malam ke-21, berusahalah untuk i'tikaf. Ya. I'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, atau paling tidak 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kalau yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Beliau benar-benar fokus di masjid. Dan beliau tidak pernah tinggalkan sunnah ini selama hidup beliau, ya. Ketika sudah disyariatkan puasa Ramadan, ketika puasa Ramadan sudah diwajibkan, beliau tidak pernah meninggalkan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bahkan di akhir hayat beliau, beliau i'tikaf sampai 20 hari. Tahun terakhir beliau i'tikaf sampai 20 hari, berarti mulai malam 11 sampai hari atau malam bulan Syawal. Ya. Ini menunjukkan ya bahwa i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa kebaikannya dan sangat besar manfaatnya bagi kita. Ya. Maka jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, bersemangatlah untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terus berusaha, terus berusaha. Kalau tidak bisa yang lebih baik, ambil yang setelahnya. Tidak bisa yang setelahnya, ambil yang setelahnya lagi. Fattaqullaha mastata'tu. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sekuat tenaga kalian. Baik, ini yang bisa saya sampaikan dalam majelis ini, mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa dengan baik dan mudah mengamalkan semua ilmu yang sampai kepada kita dan menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ada yang bertanya, silakan. Agak maju karena saya tidak dengar.
Oh iya. Sip. Empat atau lima? Empat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan yang bagus, jazakumullah khairan. Bagaimana kalau kita lupa, tidak niat dari malam, apakah puasanya sah? Jawabannya tidak sah. Kan lupa Ustaz, iya lupa. Pengaruh lupanya itu pada tidak ada dosa baginya untuk tidak berpuasa. Pengaruh lupanya di situ. Tapi karena dia tidak niat, ya, maka amalan puasanya tetap kita katakan tidak sah. Hanya saja jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bisa jadi sebenarnya seseorang sudah ada keinginan di hati, tapi dia tidak sebut sebagai niat. Contohnya bagaimana? Orang sudah sadar dia di bulan Ramadan, dan sebelum subuh dia bersahur, ya, dia melakukan ibadah sahur. Dia tidak ada niat khusus dalam hatinya bahwa besok akan puasa Ramadan. Kemudian setelah itu dia di pagi hari dia ingat atau menganggap bahwa malamnya tidak atau belum niat puasa. Kita katakan sebenarnya orang ini sudah punya niat di hatinya untuk puasa, tapi apa? Dia tidak menganggapnya sebagai niat, karena dalam persepsi dia, dalam anggapan dia, niat itu harus misalnya berupa ucapan. Ada yang beranggapan niat itu harus konsentrasi, menghadirkan perasaan dalam hati dengan konsentrasi. Ya, tidak harus seperti itu. Ketika ada kehendak untuk berpuasa di esok harinya, maka dia berarti sudah berniat. Dan kenyataan seseorang melakukan sahur itu tanda bahwa ada niat di dalam hatinya untuk puasa Ramadan di pagi harinya. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang mandi berkali-kali untuk menghilangkan lapar atau menghilangkan dahaga yang terasa. Dia mandi berulang-ulang. Apakah boleh? Karena setelah mandi biasanya rasanya enak badan, lebih kuat, lebih seger. Jawabannya boleh-boleh saja, selama tidak minum airnya. Ya, tidak ada masalah. Jangan dibuka mulutnya biar cipratan-cipratan air masuk, ya. Tapi jaga mulutnya. Atau berkumur-kumur kemudian tidak dikeluarkan lagi. Kalau seperti itu berarti puasanya batal. Ya, kalau hanya
misalnya membasahi tubuhnya ya dalam waktu yang lama sehingga tubuhnya menjadi dingin kemudian terasa segar kembali, tidak ada masalah. Atau misalnya punya kolam renang, akhirnya dia berenang sampai akhirnya menjadi segar kembali, seperti itu tidak ada masalah sama sekali. Allah Ta'ala a'lam. Baik. Yang ingin bertanya langsung ke dekat mic ya, biar tidak kelamaan. Sangat bagus ya, tentang perbedaan persepsi kapan fajar shadiq terbit. Ada isu yang sangat santer dan ini juga sangat kuat ya, bahwa jadwal waktu sholat subuh yang resmi dari pemerintah terlalu cepat 2 derajat karena menggunakan derajat 20 di bawah ufuk ya, jadi derajat lingkaran itu 360 ya. Di jadwal resmi yang sekarang ya itu memakai derajat 20 di bawah ufuk. Jadi ketika matahari di siku 20 derajat di bawah ufuk itu, ketika itulah dianggap telah terbit fajar shadiq. Secara bukti lapangan, derajat ini atau standar derajat ini lemah. Dan ternyata memang sampai sekarang ketika ditanya mana bukti lapangannya, tidak ada yang bisa mendatangkan bukti lapangan bahwa di derajat itu sudah terlihat fajar shadiq. Yang ada yang dijelaskan hanya teori-teori. Teorinya seperti ini, tapi secara lapangan tidak bisa dibuktikan, bahkan dengan kamera-kamera di tempat-tempat yang masih sangat gelap belum terlihat garis tipis putih itu yang disebut dalam bahasa Al-Quran Al-Khaytul Abiyadu, ada benang putih. Benang putihnya fajar. Itu bahasa Al-Quran. Benang putihnya fajar. Berarti fajar shadiq itu pertama kali muncul itu nyelirit ya. Putih nyelirit di ufuk. Putih tipis. Seperti benang. Di derajat 20 ini belum ada bukti lapangan. Adapun derajat 18 di bawah ufuk berarti lebih ke atas lagi. Ada selisih 2 derajat. Ini sudah banyak bukti lapangannya. Sudah dibuktikan di Indonesia di beberapa tempat. Ketika derajatnya sudah 18 di bawah ufuk, ada benang putih itu. Di negara Saudi juga ada tim riset yang meneliti sampai setahun yang dibentuk oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ketika ada isu ini bahwa jadwal sholat subuh itu terlalu cepat sampai 20 menit, tim itu menjelaskan bahwa jadwal yang ada sudah benar, tapi di Saudi pakainya derajat 18. Sehingga jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ana sendiri lebih menguatkan ke derajat 18 ini. Ini juga yang dipakai oleh Ormas Muhammadiyah saat ini.
setelah asalnya pakai 20, mereka ngoreksi, sekarang jadi 18. Ini juga yang sekarang dipakai di negara Malaysia. Mereka koreksi, asalnya apa? Asalnya ikut Indonesia 20, mereka koreksi. Sekarang menjadi derajat 18. Perbedaan 2 derajat ini kira-kira 8 menit. Ya, kira-kira 8 menit. Kalau pakai derajat dan 20, lebih cepat 20 menit. Lebih cepat 8 menit. Kalau pakai derajat 18, maka lebih lambat 8 menit. Itu kira-kira, ya. Bagaimana Ustaz kita menghadapi kenyataan seperti ini di lapangan? Ana menyarankan ya, untuk masalah puasa, ikut saja. Ikut saja kalender atau jadwalnya pemerintah. Ikut saja jadwalnya pemerintah dalam masalah puasa. Tidak apa-apa pakai derajat 80. Tapi untuk sholat subuh, maka ikut yang 18. Yaitu 8 menit setelah jadwal resmi dari pemerintah. Untuk kehati-hatian dalam 2 amalan ibadah ini. Kita hati-hati dalam masalah puasa, kita hati-hati dalam masalah sholatnya. Ya, yang saat ini itu yang bisa kita lakukan untuk hati-hati. Karena kalau kita pakai derajat yang 20, kecepatan 8 menit, kemudian kita sholat ketika itu, ada kemungkinan sholat kita di luar waktu. Maka sebaiknya dihindari. Makanya jarak antara adzan dan iqamah kalau bisa di waktu subuh lebih dipanjangkan. Ya, lebih dipanjangkan minimal 10 menit. Minimal 10 menit. Jangan adzan langsung qomat. Ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan pemerintah bisa mengoreksi ya, mengoreksi jadwal tersebut. Dan itu tidak menunjukkan bahwa jadwal yang lama itu bisa dipastikan kesalahannya, dan menentukan jadwal yang lama itu berdosa. Tidak bisa dikatakan seperti itu, karena jadwal yang lama itu juga ya, dari hasil ijtihad ulama-ulama sebelumnya. Tapi sekarang karena keadaan sudah berubah, harusnya standar itu bisa diubah menjadi lebih akurat lagi. Baik. Karena waktu sholat duhur sudah tiba ya, maka mohon maaf ya, kita sampai di sini dahulu. Ya, mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk berkumpul lagi dalam kajian-kajian ilmu yang seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meneguhkan kita semuanya di atas sunnahnya, di atas hidayah yang lurus, sampai Allah Subhanahu Wa Taala menjemput ajal kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang bahagia, orang-orang yang mulia di dunia ini hingga di surga firdausnya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Walhamdulillahirabbil alamin.